Siap. Siap. Salam Sakawira Kartika. Salam Merah Putih PT KAPI. KAPI tetap bersama NKRI. KAPI hancur bersama NKRI. Eka Paksi Darat Laut Udara Wira Kartika Jaya. Allah 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 Uhaha. Oke. Saya pada saat ini, kesempatan ini, kita melaksanakan aplikasi di Tower. Maka akan memperkenalkan alat-alat yang akan kita gunakan saat aplikasi nanti. Jadi adik-adik nggak usah khawatir ini patah atau apa. Ini cukup sangat-sangat kuat. Kekuatannya 2 ton. Kalau berat normal kita sekitar 60 sampai 100 kg itu tidak usah khawatir karena ini kekuatannya 2 ton. Ya. Karabiner, dia karabiner kemudian satu set dengan egg descender atau biasa kita kenal dengan angka 8 ya. Ini digunakan buat peluncuran, buat turun dari atas ke bawah. Ini pun sama, tidak usah khawatir, kekuatannya sangat kuat. Ini pun kekuatan 2 ton. Ya. Ini pun kekuatannya 2 ton. Jadi saat kita turun dari atas ke bawah sangat-sangat safety ya. Yang penting aturan prosedur jangan dilanggar. Selanjutnya harness. Ya, ini harness. Harness ini buat mengamankan tubuh kita. Kita gunakan buat pasang di badan. Ini digunakan pada saat kita mau turun maupun naik. Ya. Ini namanya harness. Harness ada 2 jenis, ada harness dan full harness. Kalau full harness itu yang sampai ke badan. Kalau ini hanya di pinggang saja namanya harness. Selanjutnya untuk naik kita biasa menggunakan alat ini. Ini namanya jumar. Jumar, nggak tahu namanya sejarahnya bagaimana, apakah nama yang nemu ini di jumar atau siapa, tapi namanya ini alat ini jumar, naik jumar. Ya, ini kita biasanya dibantu dengan tangga tali. Ya, tangga tali ini diikatkan di kaki kanan dan kiri, kemudian diamankan sama sling. Cara naiknya seperti kita jalan robot, kanan kiri, kanan kiri. Jadi pada saat ini didorong, ini diangkat, slek, baru ini pijat, nih dorong lagi. Jadi buat alat naik. Kemudian tali yang kita gunakan namanya oke, kita gini aja. Ini namanya tali karmantel. Ini biasa kita gunakan buat peluncuran, buat snapping, buat traveling, buat running ya, buat nuki. Kita gunakan tali ini. Ini pun adik-adik nggak usah khawatir, sangat-sangat kuat. 2 ton kekuatannya, tidak akan putus. Pada saat adik-adik turun ataupun naik dengan menggunakan alat jumar ini, tidak usah khawatir kalau tali ini putus karena kekuatan tali ini cukup sangat kuat. Selanjutnya, oh ini ada. Tidak dicetak. Kalau ini namanya chok bag, tas chok. Ini biasanya dipasang di pinggang. Nah, ini digunakan buat ngisi magnesium. Sehingga pada saat kita naik, tangan ngisi magnesium inilah yang putih biru seperti buku. Nah, itu digunakan biar tangan tidak dingin. Namanya chok bag, tas buat chok. Ya. Oke, mungkin sampai di sini adik-adik masalah alat peralatan yang akan kita gunakan untuk turun dan naik di aplikasi nanti di tower simulasi yang kita telah buat. Ada pertanyaan? Kita ada yang tanya, Kak, ini cara pakainya gimana? Kepala, maksudnya dari kepala atau dari kaki? Ini maksudnya dari kaki ya. Ya, ini pinggang. Ini ada buat paha, kanan dan kiri. Sangat-sangat aman dan nyaman buat
kita pakai buat digunakan buat burung dari atas, baik itu dari tebing, ya dari tower, ya dari gedung, sangat sangat aman. Silakan tanya, silakan tanya. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada 8. Jadi 1 set. Nah, nanti ini saya jelaskan. Pada saat adik-adik mau naik. Nah, pala kos tangannya di mana? Kelupaan. Oke, nanti pada saat sebelum naik ke tower, adik-adik memakai harnessnya ini, ya. Kemudian ambil satu karabiner dan extendernya, ya. Kaitkan setelah terpasang. Kemudian jangan lupa sarung tangannya. Jangan lupa sarung tangannya, ya. Sarung tangan kulit juga sangat-sangat aman. Kenapa? Kalau tidak pakai sarung tangan, pada saat turun, traveling, tangannya biar nggak panas, ya, buat keamanan. Jadi 4 alat ini, ya, harness, karabiner, egg descender beserta sarung tangan pada saat sebelum naik ini sudah harus terpasang dan membawa alat ini naik ke tower. Gimana? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Nanti kita langsung aplikasi, ya. Kemudian sekali lagi kakak sampaikan bahwa tidak boleh ada keraguan, yakinkan bahwa alat ini aman, ya. Semua sudah hasil riset, semua sangat-sangat aman. Yang penting prosedurnya jangan dilanggar. Misalnya pada saat turun kita snapping ataupun misalnya kita rappling, pantangan larangannya tangan kanan tidak boleh dilepas. Ini tangan kanan nggak boleh dilepas. Karena apa? Karena tangan kanan ini adalah kontrol. Sebagai kontrol, kita turun atau enggaknya, direm atau enggaknya dari tangan kanan. Sehingga kalau tangan kanan ini dilepas, ya bablas jatuh ke bawah. Ya, jadi pantangan larangan tangan kanan ini tidak boleh dilepas. Jangan sekali-kali dilepas. Karena di sini sebagai kontrol. Kuncinya di sini. Kita turun atau enggaknya, bablas atau enggaknya di sini. Kalau ini dilepas ya bablas ke bawah. Ya, jelas ya? Oke, okay. Ini sarung tangannya. Jadi pada saat naik 4 alat ini yang digunakan, sarung tangan, karabiner, egg descender dan harness. Ya. Aman, sangat-sangat aman, jangan ragu-ragu, ikutin petunjuk kakak-kakak nanti yang ada di atas, ya. Nanti sekaligus kita aplikasi bagaimana cara atau teknik menentukan sudut kompas, kita membidik sudut kompas di dinding, tebing, atau mungkin di gedung, ataupun mungkin di sudut-sudut yang curam. Jadi alam ini ya sangat sangat berbeda. Pada saat adik-adik dihadapkan situasi harus menentukan sudut kompas dengan kondisi medan yang terjadi misalnya, bagaimana caranya? Nah, nanti di sini kita aplikasikan bagaimana cara menentukan jarak, menentukan membidik sudut kompas apabila berada di tebing atau di dinding. Jelas ya? Jelas. Mungkin ini saja. Kita nanti akan ketemu di lower simulasi yang telah kita buat. Ya, selamat siang. Siang. Salam Sakawira Kanika. Salam Merah Putih Benteng Kami. Kami tegak bersama MPI. Kami lanjut bersama MPI. Eta pasti darat, laut, udara, wira Kanika. Tadi udah ya tangga tadi ya, jadi buat naik.